minta. Minta dengan baik dan kami ada hak untuk tak nak bagi. Sebab itu adalah barang kami, duit kami. Okey, hak adalah hak kami. Kalau anda datang dan minta secara tak elok, kami ada hak tak nak bagi. Yang itu dia punya asas yang pertama. Okey, memang nak bagi tetapi kita nak terapkan budaya sopan santun, senyum dan minta. Okey, karena sekali kita akan mula lagi. Selepas ni kita juga nak maklumkan bahawa ada juga perkhidmatan lain kesihatan di bawah sana, di bawah flat. Dan juga di dalam ni ada siapa-siapa yang ada masalah penglihatan boleh masuk dalam ni. Untuk kanak-kanak dekat belakang sana, dalam setengah jam lagi kita akan buat siapa-siapa nak masuk ni motor besar dekat belakang. Okey, so abang-abang daripada NBOG pun ada dekat belakang, nanti dia bakal Ilham, Kru, PKIPM, Zara, IKN dan juga Akumetris, KRT, Fremenau, Kebajikan Berkat, NBOG, Squad, Jom Bantu, Gubernur Sekretaris, Hospital Sultan Melayu, Bukas Malaysia, Musibat Nama Puna, Amalia Akumetris, Polimedic, Berat-Berat. Jadi saya juga mengucapkan kita terima kasih kepada pemimpin-pemimpin datang yang sudi hadir pada hari ini dan puan-puan dan puan-puan semua. Jadi saya tahu cakap pada program terima kasih ini telah dirancang dan diinapkan oleh beberapa orang iaitu Jumlah Radio dan juga PSB. Alhamdulillah kita dah pindah pada hari ini pelbagai sumbangan berupa makanan seperti gula, kopi, teh, minyak, tepung, pakaian dan keperluan harian serta juga perkhidmatan seperti pemeriksaan kesihatan, daftar pemilih peradaan dan lain-lain telah dikumpulkan di bawah ini. Jadi kita buka. Saya pertama cakap benar, jadi saya tarikkan sekarang. Jadi apa nama yang ini adalah isyarat bahawa masyarakat negara kita Malaysia yang tercinta saling sayang menyayangi, sangat berhati dan memilih pilihan orang untuk membantu antara satu sama lain supaya seluruh masyarakat kita hidup rukun, aman, damai, bahagia dan sejahtera. Perlu melalui antara satu sama lain dan pengira latar-latar. Jadi, akhir kata, saya harap tuan-tuan dan puan-puan semua dapat bersabar, potong dengan elok. Jadi kita tunjukkan kesopanan dan kesusilaan kita. Itu saja. Saya sudah ingin melakukan itu di luar saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi wakil DO dia rasmi wakil. Minta sekejap kan, aku dah lama lambat. Lama lambat dah, minta sekejap ya. Sikit lah jangan ni. Arif. Saudara-saudara ini habis band dah penuh tu untuk game hari ini. Dia kena kot tu. Dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan yang saya introducekan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Perhatian pada pemilik kenderaan BDB 6342 BMB 8024. Saja ni minta tolong ubah sat. Abang boleh tolong pak cik ni tak? Dia nak angkat barang sikit. Minta tolong ubah sat. Itu BMB 8024. Saga. Terusnya PSK 989 Toyota Hilux. Minta tolong ubah sat. Sana, mula sana. Sana.
Okey, saya saja nak maklumkan sekali seluruh transaksi yang paling besar yang kita dapat melibatkan individu, melibatkan NGO dan juga pertubuhan-pertubuhan yang telah berjalan. Sudah sampai lah. Abang lepas ni makan lah. Mana ada makan? Makan-makan lah. Nanti ni tolong doa tau untuk semua-semua kami ni. Kami pun doa untuk abang kak. Untuk sikit. Abang, lepas ni makan lah. Macam mana buat dah? Zed. Kau dah try kot? Ha? Try tolong kontrol sekejap tu. Yang mana aku? Okey, kita nampak ada kekecohan sikit ha? Dekat kaunter sana. Kaunter gula tu kita nampak ada kekecohan sikit. Tolong pastikan kita batal elok-elok. Kalau tidak, kita terpaksa stop. Pastikan anda beratur elok-elok, minta elok-elok. So kita akan bagi. Tetapi sekiranya perkawasan di luar kawalan, so nanti kita akan terpaksa berhenti. Itu, sorry, itu. Tolong. Keadaan jadi sesak sekiranya. Tolong langsung jadi berhenti sekiranya. Tolong ikut arahan daripada sukarelawan ya. Tolong ikut arahan daripada sukarelawan. Kak, yang mudah-mudah jangan ambil pasti. Tak boleh, minta pun tak boleh. Kita kena disiplin. Jangan bagi, jangan kesian. Memang nanti disiplinnya. Pertemuan yang semua bagi. Cuma, dan kita datangkan ramai 4 orang tukang gunting profesional. Mudah-mudah. Lagi satu kesihatan. Tolong cek badan-badan kita. Saya buat di mana-mana kuarter kesihatan penuh. Tapi di sini kuarter kesihatan tak penuh. Sebenarnya kan kita kena, kalau saya lah, kita pergi kuarter kesihatan dulu. Pasal kesihatan ni penting untuk kita. Tolonglah cek. Kita cek badan kita, gula ke, daun tinggi ke, darah. Nanti bila kita sihat, kita boleh buat apa sahaja. Okey adik, untuk adik-adik yang rambut panjang apa gunting rambut ada di sana. Okey, selamat datang kat kaca ha. Squad yang bantu kat mana? Okey. Daripada Pak Untak Maja oi kami. Adik, senyum. Pak cik, pin cek kesihatan cik ya. Okey, yang di sana tu kita kena panas ya. Tak apa, sama-sama panas. SK Malaysia tu cepat adik-adik. Cepat. Ada lagi. Adik. Yang
depan. Oh, bakal ditarik ni? Bakal ditarik dia. Mai semula kan? Mai balik. Amira. Amira. Cukup botak boleh tak? Cukup botak. Dah, cukup botak. Pakat tenggelam dalam kain baju ในซุ้มนี้ก็จะเป็นน้ำ
เหมือนบ้านเราก็น้ำคลาสก็จะมีชาเย็นชาดำเย็นมีโรตีนะคะยาซาลามันยาซาลามันค่ะโอเคค่ะนี่นะคะก็คือเป็นผู้ชนะน้ำของเรานะคะจะเกิดน้ำไมโซน้ำกาแฟเนี่ยกลุ่มนี้เป็นผู้ซัพพอร์ตในเรื่องของน้ำค่ะชุดนี้ค่ะยาซาลามันเออเซ็นเซ็นจะมากินตาเลยสามน้ำมองเหรอยันน้ำมองกรุ๊ปสัตว์กรุ๊ปนี่แหละยาสามัญการเนี่ยก็เคยได้ไปให้ความช่วยเหลือฝั่งประเทศไทยนะคะที่ไปให้ความช่วยเหลือในเรื่องต่างๆนะคะก็คือกรุ๊ปนี้ค่ะเป็นในเรื่องของต่างๆนะคะซึ่งเรื่องของยายาสามัญได้ใช้เป็นสปอนเซอร์ในบูธของการตัดผมนะคะซึ่งเขาก็จะมีอุปกรณ์ตัดผมเขาจะจัดเป็นรูปร่างตัดผมอินมันครูพุทธศิษย์อัตรา USM SPR dan juga kesehatanในซุ้มนี้ก็จะเป็นในส่วนของการตรวจสายตานะคะซึ่งทางร้านทางเราได้พอได้มีการซึ่งเป็นร้านแว่นตานะคะได้มีการสนับสนุนในเรื่องของบูธการตรวจสายตานะคะแล้วก็การตรวจสายตาเบื้องต้นแล้วก็ให้คำแนะนำในเรื่องต่างๆกับสายตาค่ะในส่วนบูธนี้นะคะก็จะเป็นบูธของสร้างคอมฟอร์ตให้กับเด็กๆนะคะซึ่งเด็กๆถามเด็กว่าต้องการต้องมีความฝันอยากเป็นอะไรก็คือเขาจะจัดชุดแบบเหมือนว่าอยากจะเป็นหมอก็จะมีชุดหมอแล้วก็มีอุปกรณ์หมอนี่จัดแล้วก็ถ่ายรูปนะคะเป็นเทดดี้แบร์คลินิกนะคะโอเคค่ะเป็นซุ้มถ่ายรูปในฝันนะคะโอเคAkademi Mobile Spa dari Mas. Dari Mas. Akademi Mobile Spa. Mobile Spa dari Mas. Ha, ในซุ้มนี้ก็จะเป็นซุ้มของซึ่งให้การสนับสนุนในการทำสปานะครับซึ่งจะมีการนวดเท้าแล้วก็ต่างๆนานานะให้กับคนแก่นะคะก็คือเขาจะนวดโดยใช้ยาสมุนไพรพื้นบ้านนะคะผู้หญิงเดี๋ยวมาเจอพี่ดีกว่า
Selamat.